Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 29 Januari 2023, Jakarta Timur, Gedung Produksi Film Nasional. Ini ada tokoh senior Dewa Kacer. Amin. Jadi mungkin teman-teman khususnya penggemar lomba udah nggak asing lagi dengan sosok Bang Iwan Kacer. Sekarang karena konsisten tuh main kacernya, Dewa Kacer. Amin. Dan teman-teman yang suka lomba, ada yang namanya Paguyuban Murai Mania, ada yang namanya Paguyuban Kicau Mania. Ini kan payunya sama Pak Iskandar. Betul. Punya PMM khusus Murai Batu ya. PKM khusus campur, Pak. Campur kan? Iya, campur. Dan ini yang keren. Jadi Bang Iwan itu, nah kan, seru. Pak Iskandar tegas, langsung ada suara, kalau perlu lomba ini balikin tiket aja katanya. Betul. Dan teman-teman tahu bahwa Bang Iwan ini di PMM PKM itu dia sebagai kepala divisi penjurian. Betul. Ini nggak mudah. Waduh. Ini pembuktian, Pak Culik. Pembuktian hari ini. Justru. Murai, ini kelas utama nih, Mas ya. Ini kelas utama. Ya. Kacer penuh. Sudah 2 season. Kita ada 5 season. Caijo 2 season sudah penuh. Ya. Main berapa sesi Caijo? Caijo main 4 sesi. Kacer kita main 5 sesi. Ya. Penuh. Kita buktikan tanpa komplain satupun. Ya. Kalau murah jangan ditanya dah hari ini. Oh, jangan ditanya. Ini buktinya ini. Ya. Ya, semoga Kacer bisa menggebrak Jakarta lagi lah, Pak. Iya. Gak kayak dulu. Kita gebrak kayak dulu lagi. Ya kan, kita bermain, ditonton langsung, ya kan. Tidak ada pembatas, tidak ada penyekat, tapi penjurian fair play. Langsung jongkok ya, ya. Di pinggir ya. Nah, langsung tuh di dalam. Main pada di dalam. Ya. Ngeri. Dan berjalannya waktu 1 tahun lebih Pak Iwan bergabung, Dewa Kacer ini bergabung di PMM PKM ini bukan tanpa rintangan, bukan tanpa hambatan tuh. Jadi yang namanya istilah semakin tinggi pohon berdiri, semakin kencang hempasan angin, betul-betul dirasakan oleh beliau. Beliau pernah bergabung di RGM, tapi tidak seheboh di PMM. Karena memang PMM ini bermain yang eksklusif. Iya. Yeah. Setiap bulan roadshow. Ada sosok beliau, mantan pemain, mantan perawat, mantan pedagang, segala mantan anak buah, punya bos segala macam, ternyata membawa isu yang positif dan negatif. Iya. Yeah. Yang positif orang biasanya dilupakan. Yang negatif diingat terus. Yang namanya yeah. Negatif kan? Iya, yeah, betul. Yang terjadi aja itu mah umum ya, yang nggak terjadi ini yang bahaya kadang-kadang. Nah, banyak fitnah jadi. Banyak. Dan ini menepis, ya kan, gua secara pribadi sebagai sahabat beliau, gua bahagia. Karena menepis isu negatif itu berat ya. Berat. Kita tepis dengan perbuatan kita, dengan bukti dan fakta. Kalau dengan kata-kata yang ada kita berantem ya? Oh iya, kalau dengan kata-kata berantem. Pasti ribut. Rame medsos. Seminggu gak habis-habis. Ya. Iya. Karena yang agak sedikit membuat gua berontak hati gua, Kang Iwan, mungkin juga Dewa Kacer, Bang Iwan udah dengar. Gimana mau rame di PMM? PKM. Kenapa ada Iwan? Loh, kok emang kenapa Iwan? Ya itulah bro, namanya dunia burung itu selalu mengikuti kata-kata yang namanya odeng. Betul. Yeah. Kedekatan kita dengan juri, kedekatan kita dengan EO itu kadang-kadang ada presiden negatifnya. Oh lu bermain. Nah Kang Iwan ini kan dekat dengan siapapun. Iya, yeah, betul. Iya kan? Semua keluarga, Kicomania keluarga saya. Tapi denger nggak bahasa seperti itu? Oh sering kali. Tapi itu semua saya tepis dengan tingkah laku saya, perbuatan saya, dan gelaran ini pun. Ya, ini mentepis isu-isu yang miring. Ya. Kalau memang menemukan burung saya atau burung bos saya main di sini, ya ambil aja Pak pulang.
Padahal bro di PMM dan PKM ini kan sistem penjualan terbuka. Ya. Sudah sangat-sangat terbuka bro. Jadi siapapun boleh main sebetulnya. Hmm. Pak Iwan punya burung, gak usah burung bosnya. Gue punya burung, bisa main, ayo kita nilai bareng-bareng. Saking untuk menjaga fair play-nya, burung bosnya katakanlah, gak boleh main. Jangan. Walaupun sebetulnya kan gak ada masalah. Gak ada masalah. Tapi untuk menepis itulah. Ya. Karena kita ingin mempunyai sebuah prestasi. Betul. Itu sebenarnya bertentangan dengan hati nurani, Bang Culik. Ya. Siapa sih perawat yang nggak kepingin main kalau lihat sekarang burungnya lagi top form, lagi on ya, iya kan? Kita ini nahan, nggak usah main demi kelancaran dan menepis isu-isu yang miring itu, gitu loh. Tapi terbukti, alhamdulillah, pemain-pemain sekarang sudah bisa menilai, ya kan? Berangsur-angsur, ya kan? Penilaian itu yang negatif sudah mulai seperti itu. Jadi untuk Bro Ensis yang mau main Murai Batu khususnya, dan di PKM yang ada untuk jenis burung apapun pada akhirnya, yang hari ini mohon maaf kenarinya nggak naik ya. Iya. Yeah. Tapi untuk cuca hijau, kacer, sama apa lagi? Murai Batu. Bukan Murai Batu, kacer. Kacer sama hijau. Cuca hijau, kenari, yeah. Oh itu dua ya. Iya. Yeah. Penuh. Dan dilihat aja Google Map, gedung PFN, produksi film. Kita mungkin 2 minggu sekali main. 2 minggu sekali kita di sini. Jangan ragu untuk main apabila Bro Ensis ingin lomba yang fair play. Yeah. Dan Arena 24 adalah channel YouTube untuk mengawal PMM PKM. Kalau misalkan ada kecurangan, ada yang mengganjal, ada saran, itu di kolom komentar tulis aja. Apapun yang terjadi dengan Mbak Iwan, terjadi dengan IO-nya, maksudnya juri-juri yang terlibat sini, ada apa-apa, terbuka aja. Yeah. Jangan pakai malu-malu, langsung kritik kita, yang pasti jangan cuma bisa kritik, ramaikan tempat ini. Ya betul. Dan tanggal 5 besok kita ke? Pekalongan. Tanggal 5-nya lagi Maret? Kita ke Lampung. Tanggal 5-nya lagi? Belum, mau lebaran. Tanggal 26 dulu, kita ke Brebes Pak. Brebes lagi. Brebes lagi. Ya masih Dewa Kacer, Bang Iwan, semoga lu sehat selalu. Terima kasih Pak Jolik. Lu harus sukses, lu Amin. Harus bisa mempunyai prestasi bagaimana PMM, PKM ini menjadi tempat yang eksklusif, tempat yang betul-betul proper untuk bermain burung dan tetap menjaga sportivitas PP. Amin, siap. Arena 24. Gaspol. Los dong. Los dong.